Yang keempat, saksi Nayunda Nabila Mizrina. Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Prabu Cini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu KTP saudara ya, KTP. Tempat tinggal saudara, alamat tempat tinggal, apartemen Best Vista, unit 709 Jakarta Barat. Dan di Jalan Puri Kembangan, apartemen Puri Mansion. Dua apartemen sebenarnya. Dua apartemen. Baik, agama? Islam. Ya? Islam. Islam. Pekerjaan. Ikuti ya, lapor sumpah yang akan saya ucapkan bersama-sama dengan sikap sempurna. Sikap sempurna ya. Mike ini berkata dari itu. Ikuti ya bersama-sama. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Berarti silakan duduk. Baik ya, saudara saksi Indonesia. Baik, jadi pertanyaan itu akan keluar dari BAP, mungkin ada boleh ada fakta-fakta yang baru, ya, dan lab laboratorium. Analis kesehatan itu lihat laboratorium apa itu? Ada semuanya ya? Kecantikan juga di situ? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saudara sendiri benar ya? Ya. Saudara kenal dengan diperkenalkan orang? Kenal sendirinya karena sudah nikah. Ya? Karena bergabung di wanita. Saudara sebelumnya, sebelum kenal dengan Pak terdakwa ini, saudara sudah kenal dengan anaknya. Iya. Namanya Ibu? Ibu Rita. Cita dan anaknya Bibi. Iya. Baik, Ibu Rita adalah ketua Garnita. Ketua Garnita. Sementara saudara anggota? Anggota saat itu. Anggota Garnita. Disitulah saudara awalnya kenal dengan keluarga Isial, gitu ya, anaknya dan cucunya di situ. Kemudian, kapan waktu, gimana ceritanya sama saudara bisa kenal? Karena sering ada acara di rumah jabatan orang tua dia. Iya, di Wijang. Ibu Tita. Ibu Tita. Iya. Saudara datang ke sana dalam rangka undangan Ibu Tita atau undangan Bu Menteri? Kira saya dulu ada bukan dalam rangka saudara nyanyi di situ. Oh, belum. Bukan ya? Bukan. Oh, jadi undangan biasa dengan undangan. Akhirnya kan sudah berkomunikasi. Kan mendapat apa ya? WA. WA. WhatsApp dari? Dari nomor yang sudah apa? Nomor yang sudah ada di HP saudara atau nomor baru? Saat itu nomor baru karena itu tidak ada nama punya. Iya. Tidak ada nama. Ada nama. Apa bunyi WA-nya? WA-nya tinggal-tinggal aja dulu yang mulia. Hah? Ini ada hubungannya dengan kamu ya, sejumlah uang yang saudara saya bukan bercerita masalah berbagi orang, bukan bukan. Cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana. Sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya, tapi saudara kok bisa berkenalan, susah loh orang berkenalan dengan menteri, nggak sembarang orang. Iya, tadi aja nggak pernah nih mau berkenalan dengan dia. Iya kan? Saudara begitu gampang bisa berkenalan kan? Nah itu melalui hubungan saudara gimana? Apakah intens melakukan komunikasi atau gimana? Iya, beberapa kali WA sampai diajak makan. Dan intinya saudara namanya Pak Menteri atau apa ada tulis? Di nomor HP saudara? Tapi ini. Ya. Dari saya dulu sih awalnya itu Pak. Ya? Tidak saya cek dulu. Iya.
Setelah sudah kan sudah berkomunikasi. Maksudnya kalau ada chat itu sudah tahu oh, ini chatnya dari Pak Menteri kan gitu. Tulisnya PM. PM ya. Iya. Oke, PM. Itu harus sudah ya, saya dari ini ada kalau sudah muncul apa enggak. Sebelum saya masuk resiktar itu memang langsung diajak dari Pak Hatta. Nah, baik. Setelah itu karena kedekatan kali Pak ya, akhirnya saya juga anak Garnita saat itu dan ya udah dipanggil tapi dengan budget yang biasa saya buruk ya, yang awalnya juga 35 dikasih diskon lah sama belakang. Oke, okay. Saya masuk sedikit terkait transfer ini. Sudah juga ada transfer dari Pak Panji. Pak Panji ini ya, mau konfirmasi ya. Apakah saudara juga mendapatkan ada transferan dari Pak Panji? Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Ada ya. Berapa kali? Dua kali Pak. Dua kali. Saudara Panji tadi mengatakan lebih dari dua kali. Konfirmasi empat kali kalau misalnya. Sekalinya itu dua kali. Transfer satu kalinya cash pasnya itu 20. Yang 20 yang cash yang di Makassar. Iya. Dua di Parina, saya transfer dua kali. Oh iya, ada di Parina juga, iya. Transfer dua kali sudah lama sih ya? Iya. Betul ya Pak, Ibu saksi. Keterangan awal-awal waktu dikonfirmasi sama Pak Jibu tadi, saudara Panji mengatakan ada empat kali dan itu selalu dilaporkan kepada Pak Kasdi. Padahal ini semua permintaan ya, kalau saya simpulkan ya, kalau boleh menyimpulkan kan permintaan dari Pak Isi ya. Kenapa saudara melaporkan kepada Pak Kasdi, Pak Panji? Padahal saudara tidak punya akses langsung. Ada pada Pak Menteri ataupun pemilu-pemilu lain itu bagaimana menjelaskan? Arahan Bapak aturkan untuk Pak Sekjen. Oh ini arahan dari Pak SL juga? Ya. Jadi melaporkan gitu, apa seperti apa pelaporannya? Saya melaporkan kepada diri Pak Sekjen. Ada arahan untuk mentransferkan ke Mayunda. Itu laporan biasanya setelah kegiatan dong? Kenapa sebelum kegiatan kok melaporkan? Setelah kegiatan. Setelah kegiatan. Jadi sekarang melaporkan sebenarnya Pak Kasdi atau Pak Menteri? Ke Pak Kasdi. Kalau Pak Menteri? Dari Pak Menteri. Begitu ya. Sudah, nah kita yang sempurna. Baik. Kemudian terkait dengan honorer yang dikembangkan itu ya, kualifikasi kan sebagai tenaga honorer? Katanya sih iya, yang menjadi soal adalah saudara hanya dua kali masuk, tapi dapat gaji satu tahun dan sudah diakui dari ya, persoalannya yang nyampe. Persisnya sebenarnya saudara menjadi tenaga honorer itu atas pengetahuan Pak Kasdi atau apa? Kalau lebih jelasnya untuk sepengetahuan Pak Kasdi atau tidak itu saya kurang paham ya Pak. Oke, tidak tahu ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Lalu saudara sebetulnya di dirjen mana ditempatkan? Pas masuk kerja itu di bawahnya Pak Ali Jamil. Ali Jamil yang kerjain apa? PSP ya. PSP ya, Ali Jamil ya. Yang menerbitkan SK saudara sebagai tenaga honorer itu Pak Ali Jamil kan dengan media jadinya terus. Kenapa masih enggak di situ mana? Enggak tahu ya. Iya. Baik, oke. Okay. Lalu terakhirnya kan saudara itu diberhentikan nih. Tahu nggak saudara kapan diberhentikan? Dua hari kerja pas masih mau masuk setelahnya itu Seninnya mau masuk, udah nggak boleh masuk gitu. Saya tetap disuruh masuk sih sebenarnya Pak. Kalau dari Pak siapa saya lupa namanya. Cuman memang pas saya konfirmasi lagi katanya nggak usah masuk lagi. Nggak usah masuk lagi. Sebenarnya tidak kaget gitu. Kaget Pak. Sampai nangis juga Pak. Tidak mengajukan keberatan kepada pimpinan atau kepada siapa? Tidak berani Pak. Tidak berani ya. Pokoknya saudara diberhentikan atau disuruh resign? Bilang masuk aja udah. Oke, siapa orang yang mau akhirnya sudah mundur saja atau tidak usah masuk lagi siapa terus? Ibu Tita. Ibu Tita. Iya. Kalau dengan Pak Wisnu sudah mengenal? Enggak kenal Pak. Tidak mengenal. Karena Pak Wisnu juga ini yang mulia. Ibu Lalu itu mengatakan setelah diberhentikan akan dipecat lah kalau hatnya sudah lebih rough gitu ya. Lalu setelah itu ini Pak Kasdi ini kan harus care dong dengan semua pegawai-pegawai itu. Didapati lah saudara tidak lagi menjadi tenaga honorer. Ditanya, nah itu sudah tidak di sini lagi. Kira-kira begitu penyampaian Pak Kasdi kepada Pak Wisnu.
Jadi yang mulia sebenarnya Pak Kasti hanya kaget saja. Oh tidak di sini lagi. Jadi bukan menegur. Ini sekaligus saya luruskan. Ya cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apakah tadi berhubungan sama misi itu tadi? Tanyakan saya. Ada berhubungan untuk petugas di kemetannya itu dengan siapa? Untuk syarat-syarat itu? Wah, maaf Pak, saya sudah lupa. Ya kan tadi yang direkomendasikan pertama dari Didi ke ibunya, Didi ke Ibu Tita, kemudian Ibu Tita yang merekomendasikan. Tapi kan masih berhubungan dengan petugas di atau orang di Kementan itu. Karena saat itu cuma sebentar saya disitu Pak, jadi untuk nama-namanya dan bagian-bagian apa saja saya tidak tahu, sudah lupa juga Pak. Jadi, tapi untuk Pak Kasdi, saksi benar ya, ini tidak ada berhubungan? Tidak ada komunikasi soal untuk saksi masuk, nah. Masuk ke sini. Jadi ini kan ada dua fakta yang berbeda tentang saksi berhenti tadi baru kerja 2 hari kemudian tiba-tiba Ibu Tita bilang udah nggak masuk kerja lagi. Tapi Pak Wisnu kan waktu itu seingat saya 10 bulan itu sampai ada SK pemberhentian gitu kan. Nah gitu. Tadi boleh tanya saya itu nggak ada kan Pak Kasdi itu apa namanya berhubungan dengan saksi juga terkait pemberhentian itu merasa Pak Kasdi keberatan atau ada teguran karena saksi diberhentikan. Saksi tahu nggak? Tidak ada. Komunikasi soal itu. Cukup clear ya. Yang terakhir yang satu kali menerima transfer terkait saksinya ini adalah 20 juta ya. Seingat saya sih. Clear ya, itu nggak ada yang lain-lain lagi dari Pak Kasdi. Sekali-sekali satu kali nyanyi ya. Untuk yang lain-lain enggak ada ya. Ya kalau tadi urusannya Pak Hatta misalnya ada masalah tas atau siaga atau apa ya kalung gitu-gitu. Untuk Pak Kasdi saya minta penegasan, ada enggak selain untuk jasa profesional nyanyi? Sehingga saya hanya itu Pak. Hanya jasa profesional ya. Cukup yang mulia. Silakan dari terima kasih yang mulia. Para saksi kami tidak banyak-banyak karena sudah menanyakan. Ini singkat-singkat. Saudara saksi, ini mohon maaf ini. Saudara Makassar dan hasil Makassar Pak. Dari Makassar. Tadi saudara sudah menerangkan konsumsi yang belum berubah. Mengenal Pak ICL atau tidak? Mengenal. Sejak kapan saudara mengenal dia? Awal masuk Garnita. Ya. Awal masuk Garnita. Awal masuk Garnita. Tahu gitu. Masuk Garnita. Saudara di Garnita itu sudah apa? 2012. 2012. Saudara tahu dia pernah jadi gubernur di Sulawesi Selatan? Pernah tahu. Tapi saya sudah di Jakarta. Orang tua saudara pernah sama beliau? Kenal satu partai loh di Sulawesi Selatan. Partai apa ya? Saudara saksi menganggap beliau ini sebagai apa? Sebagai orang tua, abang, kakak? Sebagai orang tua iya, sebagai abang iya, sebagai kakak iya gitu. Jadi kayak udah pernah baik gitu Pak, pernah menurut saya gitu, kesenangan gitu, minta tolong, dibantuin gitu. Ya karena kedekatan dengan keluarga saudara saksi ya? Mereka saksi berani minta tolong, kalau saya juga begitu, kalau benar saya minta tolong, kalau tidak kenal. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan secara jelas, terang-terang terkait dengan kehadiran saudara saksi di Kementan yang atas rekomendasi dari Bibi, terus kemudian ke Kita, lalu kemudian saudara saksi memasukkan CV dan kemudian bekerja di Kementan. Tapi saudara saksi, ada keterangan lain
oleh saudara Wisnu di beberapa persidangan yang lalu itu bahwa mengatakan saudara saksi pada saat keluar itu karena beliau yang menjemput saudara dari pernah masuk. Mana yang benar? Tidak pernah ada komunikasi Pak sama Pak Wisnu dan tidak kenal juga. Tidak kenal. Tidak kenal. Karena itu yang terkau di persidangan ini ketika itu. Nah ini yang ingin ditanyakan oleh saudara saksi. Tadi saudara saksi juga sudah menjelaskan bahwa pernah minta tolong kepada Pak ICL, kemudian beberapa kali juga pernah dikirimi uang karena ya saudara saksi butuh ya pada saat itu. Kemudian saudara juga kan sering menyanyi, lalu kemudian pernah dikasih juga THR. Kemudian tadi juga saudara saksi sudah menjelaskan ada beberapa kali juga dikirimi uang oleh saudara Panji dan Bibi juga pernah menjemput saudara saksi uang. Kemudian Ibu Tita pun juga demikian. Ya, kemudian pernah memberikan kas juga kepada saudara saksi. Saudara saksi, menurut saudara saksi, kenapa mereka memberikan itu kepada saudara saksi? Karena beliau dan keluarganya memang baik sih Pak. Oh baik. Ditambah mungkin pemikiran saya karena satu kampung gitu Pak. Ya, berarti tinggal jauh merantau. Iya, merantau sendiri. Jadi bisa saya minta bantuan kayak sama Bibi nggak lama gitu, pasti dibantu. Karena memang anaknya baik Pak. Demikian yang mulai dari Anjir, terima kasih. Cukup ya, pasti ada kemahan. Jadi setiap tampil langsung dibayar. Jadi kalau misalnya dibayar 10, bayar kan 35 ya. Apakah tidak ada kemudian susulan bahwa ini karena yang lalu kurang? Tidak ada, karena memang karena dari awal yang pertama kali saya cari karantina itu sebelum saya masuk manajemen udah tahu gitu, oh sama ini 20 setelah saya masuk manajemen udah profesional sehingga saya jadi 35 gitu. Jadi itu juga menjadi acuan, cuman karena emang sudah pertama kali seperti itu jadi gak ada gitu. Kalau pun dikasih lebih, itu biasanya dikasih lebih gitu. Oh gitu. Tapi apakah yang setelah itu lebih, kan ada juga pemberian-pemberian setelah itu ya, pemberian-pemberian yang seperti lewat siapa yang tadi disebut ya, yang tidak tampil lebih, apakah bukan untuk menutupi yang tampilan yang bayarnya kok keberatan yang dia mengarahkan? Tidak ada pembahasan seperti itu sih Pak. Cek bentuk mengarahkan dia. Ya. Bentar saya sedang ambil lagi pertanyaannya menurut saya bagaimana? Apa yang selalu tanyakan? Saya membahas sama Nayu, Pak. Saya dengan ibu bapaknya sama dekat. Dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya betul Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dia ibunya dan bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya 2 periode. Saya merasa saya perlu tanggungi demi Allah. Oleh karena itu kalau saya diminta untuk membantu, saya merasa ada dasar ibunya menjadi. Nah, terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada 10 juta untuk Nayunda di Makassar. Itu diminta oleh ibunya. Bahwa kenapa kalau Nayunda nyanyi, selalu honornya sedikit. Kalau kau panggil penyanyi lain, sementara kau sudah menteri, kira-kira itulah saya sebagai tokoh, sebagai orang yang selama ini menghormati orang-orang Lubis Makassar itu, saya merasa terpukul dan saya bilang, tambahkan tadi. Hal yang sama kepada Kasti. Selalu dibayar 20 juta, 15 juta, padahal dia punya standar kan 30 juta, jadi kira-kira itu aja, 35 orang. Ya. Nah itu yang saya mau sampaikan, supaya jangan ada mispersepsi. Dia temannya cucu saya 70 tahun, ada apa? Terakhir waktu masalah, dia udah mau diambil, dia punya apartemen. Siapapun yang minta tolong orang Bugis Makassar pada saya, sepanjang saya bisa, saya pasti lakukan yang mulia. Maaf, terima kasih kalau ingin berlebihan. Kalau pembayaran
Pak Ben itu diserahkan langsung. Ya, itu langsung dua bulan juga, dua bulan ya, ini. Langsung diserahkan langsung kan, bukan melalui pajak atau apa-apa. Okay. Jadi kalau seperti itu Pak, jadi orang tidak ada yang baik. Tidak ada. Okay. Cukup ya. Terkait dengan pemberian sejumlah uang, seingat saya tidak pernah memberikan saksi, baik itu tunai maupun transfer. Baik itu transfer mungkin dicek, seingat saya tidak pernah. Terima kasih. Tadi sudah mengatakan diserahkan oleh itu yang diserahkan oleh Muhammad Hatta. Seingat saya kan sudah pemanggilan kedua kemarin Pak untuk meminta TPP ya, ini. Jadi di situ saya lihat ya. Okay. Jadi saudara tetap pada peran. Iya, tetap pada peran. Okay. Bahwa itu diperanjur oleh pemerintah. Di mana peran saudara ya? Kalau saudara tetap pada peran. Baik. BB nomor 4 ini isinya transfer ke Ibu Nur dan Mbak Nayunda. Nomor di antaranya itu ini, itu banyak banget di BB nomor 4 itu. Nah, misalnya lihatnya di sini aja nih, fungsi transfernya di 123 ini yang Nayunda dari Sofian ya, benar kan? Oke, terus ada lagi di lembaran nomor 115. Ini bukti dari Astra Internasional ke Bandung. Dari mana? Bukan, 42, 43, 44, 45, jadi nggak tahu tuh, kalau gitu ya. Oke, nggak tahu. Langsung kepada saya tadi di halaman 41, ini yang kiriman pagi. Terima kasih banyak ya semuanya. Hari ini.